Oke, selamat datang di channel Ilmu Digital. Ini saya mau mengerjakan Fuji XM1 pergantian LCD. Cara gantinya gimana caranya? Ini coba dulu ya. Kalau high-nya itu vignet. Ah, separah ya. Nah, oke. Ini video ini juga sebagai aja kalau pemasangannya sudah sesuai. Nah, ini belum saya lepas ligurisnya. Oke, kita eksekusi aja. Ini kita kayaknya nggak perlu bongkar ke sini ya, soalnya kan ini hanya LCD-nya saja ya. Jadi harusnya lebih mudah. Ini juga baru pertama kali saya ganti LCD Fuji XM1 karena ya rata-rata emang pada wadah vignet ya, tapi jarang yang pada diganti sih. Apa sih gimana ini ya? Ternyata cuma gini aja ya. Ini mika depan, ini LCD nya cuma gini sih masangnya. Ini ada perekatnya, ini Fuji itu khas ya, kalau bikin produk itu merepotkan, juga harus dilepas. Hati-hati. Jadi bagi kalian yang ingin mempraktekkan atau masangnya, bisa hati-hati ya. Ternyata nggak mudah, harus melepas apa isolasinya ini dulu. Set lengketnya. Ini bisa nih, tinggal tarik. Nah, ini juga harus dilepas ini ya. Ada stiker yang gini sih, hati-hati ini bisa robek. Nah, ini di dorong aja dari sini, kuat banget ini lemnya. Set uji ini kayak cutter aja, biar hati-hati ya. Kalau udah miring ini dorong pakai apapun lah yang bisa buat dorong lepas perekat. Nah, oke, ini sudah terlepas. Oke, masih bagus, gak ada masalah. Kita pasang gini dulu aja untuk mastiin LCD nya normal apakah vignet juga. Ini kayak XA2 ya, mirip. Ya, oke, seperti ini papat gajah. Nah, sebelum dipasang, kalau nanti buat kalau ada apa-apa kan tinggal komplain. On, sepertinya bagus, sudah nyala, sudah di oke-oke aja. Oke, normal ya, sip. Nih,
ini pinggir-pinggir bukan fake net, tapi karena nggak ada lensanya ya, makanya agak hitam-hitam dikit, tapi nggak masalah. Oke, aman. Ini garis ini plastik, nanti kita lepas dulu. Lepas, jangan lupa baterai harus dilepas. Kita lepas dulu ya. Oke, untuk memastikan ternyata LCD-nya bagus, kualitasnya oke. Nah, jadi masangnya gini. Kayak enggak sama ya. Masangnya cuma gini aja. Ini masih ada perekatnya tadi, tinggal ditekan-tekan aja, aman. Terus jangan lupa dikasih solasi biar enggak kontet, pakai solasi kertas saja untuk ngalangin apa ya rangkaiannya ini loh. Tadi kan ada kayak gunting biar rapi posisinya. Masih rekam toh? Oh masih. Malah miring, sorry guys. Nah, begini, ini dilepas apa ini? Plastik. Terus ini dipasang balik. Nah, memang agak gimana gitu, masih ada yang kurang pas. Oke, tinggal baut, masangannya cukup mudah untuk teman-teman yang mau pasang, silahkan. Bautnya ada 4. Satu lagi. Nah, jadi nggak harus membongkar semua ya. Kita coba dulu. Teres. Settingan Indonesia. Ada. DMY. DNA ini 24 Maret 2013. Jam 4 lebih 35. Oke. Kita coba kasih lensa. Dulu. Nah, kedip-kedip ini lensanya, jangan-jangan yang rusak ini. Oke.
Oke. Aman ya, enggak fignet. Terus kita coba flash biar tampilan terang. Aman. Enggak ada fignet. Kita kasih background putih lensanya. Sorry. Aman ya, enggak ada fignet. Oke, sip, bagus, pojok kanan kiri atas bawah. Oke, aman. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.